bagi kita semua. Puji syukur kita dapat bertemu hari ini untuk berbagi firman Tuhan. Tema kita adalah Aku Dilahirkan Untuk Menjadi Berkat. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami ucapkan atas berkat dan kasih karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini kami menghadapi COVID-19 di seluruh dunia. Namun kami tetap bersyukur karena masih diberi kesehatan dan kelimpahan. Sebentar lagi kami merenungkan firman-Mu tentang Aku Dilahirkan Menjadi Berkat. Berkatilah hamba-Mu ini agar firman yang disampaikan dapat menjadi sukacita dan penguatan bagi semua orang yang mendengarkannya. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara terkasih, kita mulai dengan membacakan firman yang diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan 8. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau, melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Aku dilahirkan menjadi berkat. Berkat dapat berupa kesehatan, keluarga, pertambahan usia, rezeki, dan banyak lagi berkat yang harus kita syukuri. Terkhususnya pada saat pandemik ini atau COVID-19 ini, hal yang dapat kita lakukan untuk menjadi berkat adalah menghindari keramaian, baik itu tempat tertutup maupun tempat terbuka, menggunakan masker dimanapun kita berada, menjaga kebersihan tangan, menghindari menyentuh bagian wajah, apalagi bagian mata, hidung, dan mulut, serta menjaga jarak dan juga memohon kepada Tuhan agar corona ini dapat ditemukan pemulihannya. Jika hal tersebut dapat kita lakukan atau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita sudah menyelamatkan paling tidak lingkungan sekitar kita. Kita dapat melakukannya melalui perbuatan kita secara langsung atau melalui media sosial, agar kita dapat mengingatkan mereka-mereka yang melupakannya. Seperti pada firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 menyatakan, Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maksud dari firman tersebut adalah, jika Tuhan ingin menggunakan kita dalam tugasnya, maka kita harus bersedia, kita harus siap, sehat, dan energik dalam melaksanakannya. Ini adalah tanda hikmat kita kepada Allah. Maka mulai dari sekarang, marilah kita memikirkan apa yang bisa kita perbuat untuk memperbaiki keadaan. Kita harus selalu berdoa, memohon agar Tuhan memberikan kita kebijaksanaan untuk tidak meniru mereka yang menyia-nyiakan keadaan, untuk mempunyai kesehatan yang baik, agar kita dapat memakai kekuatan tubuh jasmani kita selama mungkin untuk tujuan-tujuan yang baik demi kemuliaan Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita dari awal. Pertanyaan terakhir saya,
Apakah Anda sudah mendapatkan berkat dari Tuhan hari ini? Jika iya, maka taburlah berkat itu untuk orang lain juga dengan mengikuti protokol kesehatan agar banyak jiwa yang terselamatkan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, termulialah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih atas firman yang telah kami renungkan pada saat hari ini. Kiranya kami dapat menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami pada masa pandemi COVID-19 ini. Mampukan kami mengikuti protokol kesehatan, mengingatkan orang-orang di sekeliling kami, mengkonsumsi makanan yang sehat, serta selalu mendekatkan diri hanya padamu saja. Berkatilah kami semua anak-anakmu di dunia ini, agar kami semua menyadari dan mengikuti aturan untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selesailah ibadah kita hari ini, maka mulai dari sekarang, marilah kita untuk menjadi berkat bagi semua orang.